Aldi Taher tiba-tiba ikut mengomentari gosip perselingkuhan Nisa Sabian dengan Ayus. Aldi menantang Ayus untuk menikahi Nisa. Jika tidak, mantan suami Dewi Persik ini mengaku siap untuk menggantikannya. Aldi Taher juga mengimbau Ayus untuk segera muncul dan menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Postingan Aldi Taher mendapat banyak komentar dari netizen. Lucunya, sebagian besar komentar yang muncul justru tidak nyambung dengan video yang diunggah Aldi.